Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku. Terima kasih yang sudah menerima subscribe. Semoga akan selalu diberikan kesehatan dan juga limpah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, di video kali itu mamaku lagi goreng tahu tuh, dan tadi udah goreng terong. Dan nanti mau dibikin sambal pecak terong. Jadi pakai santan. Nah, kali ini menunya aku juga pengen masak tumis kangkung. Jadi nanti mumpung lagi ada Kiki ya, Niki itu ibunya Kirana, jadi kita sekalian makan aja. Oke, seperti apa kasurannya tetap di Arya Mat Channel ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau masak kangkung. Sing tahyat kan sing lanang. Bahalimah, semi halimah, semi tahyat, halimah, semi halimah tahyat. Nah, ini teman-teman, jadi pengen biar segar nanti dikasih daun bawang ya. Sayangnya nggak ada udang atau apa gitu ya. Jadi ya udah apa adanya aja. Orang cici suara demen. Lala, yo. Kasih tomat ya biar maknyus. Daun bawang. Kita mau bikin pecak terong. Bawang baru kencur. Kencur ya? Mm-mm. Bawang kencur lombok ya. Terus nanti dikasih garam. Siram santan ya. Lala. Nek pecak berarti mentah-mentah apa ya, Mas? Iya. Semuanya mentah, cuma terongnya digoreng. Oke. Jadi ini sambalnya ditaruh di atas terong.
Ya sebetulnya bisa pakai terong geprek, terong apa, cuma ini sambelnya dikasih santan mentah ya. Silo banget kok. Mantap sekali. Sambelnya ditaruh di situ. Kakek roti rong ya, Mak? Kakeknya. Disiram lengal apa namanya? Santan kalau enggak. Santan kanil. Daun bawang tuh biar mantap. Cabe, tomat, bawang putih. Ini dikasih saus tiram ya. Dikasih saus tiram. Saus tiramnya sesuai selera aja ya. Ini sampai ke situ enggak pemirsa. Sedap banget tuh ya. Mama sudah kaya Rama? Ya Pak. Merica cukup? Ya. Oke. Sedap sekali ini. Ini dimasaknya cuma sebentar ya, biar ini karena tadi kan udah direndam pakai air garam biar kuman-kumannya pada mati. Jadi ini insya Allah udah higienis dan masaknya asal layu aja. Yuk sekarang kita waktu untuk makan. Nah teman-teman sekarang kita waktu untuk makan. Jadi sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan semuanya. Aku mau coba tumis kangkungnya dulu. Biar anak kerupuknya ya. Ulala. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Yuk, suapannya buat penonton. Wow, gila. Terongnya. Biar banyak ya. Nah, aku mau coba pecak terong. Pecak terong. Lala. Par-par lagi, cak terong lagi. Hah? Mama, cak terongnya, Mama. Bismillahirrahmanirrahim, wow, sambelnya mantap tuh. Enak banget. Sepatu terongnya, gak dilepas. Emang kayak ceker ayam. Sambalnya mantap, pecak terongnya mantap. Sambalnya mantap, kangkungnya mantap, pecak terongnya mantap. Pakai mencang. Ya aku harus sendok ya. Ini murah meriah ya. Kangkungnya murah sedikit. Kangkungnya 2.500, terongnya
5.000. Tetap rasa kayak mana? 1 kilo apa ya? Lebih 10.000 kayak taruh di mana ya? Tuh. 5.000 sama 2.000 12.500 kita udah makan bertiga. Berlima. Berlima sama bapak. Ada Amira dan Nur. Mana Mak Ambon? Dibanding ikut wengi. Hilang kita boleh nang mecap sengi sapi itu. Kencurnya ya berasa banget. Kuat. Kencurnya kuat. Iya. Mantap. Maksudnya mana? Tidak yang ama-ama. Jangan mana? Orang-orang maksudnya apa di sini mau marah mana? Mana ni orang? Orang. Yang ditarung apa ini? Ampuk. Jangan mau lihat. Jangan mau lihat. Tawa-tawa. Iya jadinya. Emang gak sambal apa? Wes. Pakai tangan tapi cuma satu ya. Sambal kek. Mantap banget ya. Mewah. Ini mewah beneran loh, bukan mepet sawak. Enak kafe sehat. Enak kafe tuh ya nih. Sehat. Kalau doyan itu berarti enak semua. Mantap banget. Sambal melasan apa? Setahan. Oh iya. Hari ini waktu sarapannya jam 11 siang. Coba sarapan. Hah? Jam 11 aja. Coba makan siang. Mama ratentung. Aku kalau nggak bikin video tuh sarapan itu jam 7. Jam 7 jam 6. Terus mau ya, Mak? Berasa nggak mau. Thank you.
di Jakarta katanya untuk makan pakai daun pisang tuh lebih mahal banget karena daun pisangnya gede. Nggak ada. Ini juga nggak lebar kayak gini. Daun pisangnya beli juga pesan bis dilerek ya. Nah, oke teman-teman, sekian di videonya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif. Waduh, kenyang banget, enak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, murah meriah, enak, kenyang, kumpul keluarga. We love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Arimat berikutnya. Bye-bye.